welcome back in my YouTube channel Jusri Official. Nah guys, kali ini aku mau makan lagi masakan rumahan. Di sini aku buat sambal toge nih ya. Ada pepes tahu dan ini masakan rumahan ya. Nggak kelihatan? Ini masakan rumahan. Ada sayur bobowan nih. Jadi komplit ya. 4 sehat 5 sempurna. Ada sayur, ada ikan, ada pepes tahu, ada tempe, ada toge. Ya. Sebelum makan, aku mau ngingetin lagi buat teman-teman, jangan lupa dukung channel aku terus yang kecil ini biar jeder jadi besar. Caranya cukup di like, di komen, di subscribe, semua itu gratis. Aku nggak maksa, cuman tolonglah berbagi kebahagiaan buat aku biar kalian nanti dapat pahala dan masuk surga, amin. Dan jangan lupa buat teman-teman yang pingin request aku mau makan apa aja, langsung komen di kolom komentar ya. Sebelum makan kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama aku mau buka ini dulu ya. Pepes tahunya. Ini enak banget. Ini pepes tahu guys, ini enak. Kalian udah pernah makan pepes tahu? Iya, sudah. Aku cuma makan pepes ikan atau pepes-pepes yang lain. Pepes ayam, pepes jamur atau apa aja lah yang dipepes pokoknya. Ini enak guys. Beli dua pepes tahu. Dan kita campur dengan ini, aku ada sambal kacangnya di sini ya nih, sambal kacang. Tapi aku juga bikin sendiri nih sambal. Oke, kalau di sini namanya ini cengi ya, cengi ya. Aja ya guys, kita campur dengan sayur boboan. Ini ada kuahnya sedikit aja, biar ada sensasi itu. Ini bobohannya habis. Nah ini dia, dan ini sambal cenginya ya. Masih masakan rumahan enak. Cenginya aku nggak lupa bawa sendok, pakai tangan aja karena makan sendiri. Seperti ini, seperti itu ya, lalu ya seperti itu, lalu aduh aku tumpah, nggak kelihatan gini ya, angkat ke atas. Mari makan. Bismillahirrohmanirrohim. Sayur bobohan, masakan rumahan, masakan emak. Mukbang masakan emak ya, emak orang, karena emak aku sudah nggak ada. Tapi aku kalau makan pakai gini, jadi emak aku masakan juga begini kurang lebih. Bismillahirrahmanirrahim. Nikmat banget. Kayak sayur cengi, sayur toge. Enak banget, pedas, enak. Lagi bikin video di telepon. Laut ya lah. Enak ya? Kayaknya tutungi cengi. Aku ya. Oh.
masakan emak itu emang paling enak. Masakan rumahan. Walaupun sederhana tapi enak. Ada yang sama nggak sih sama aku? Aku kalau makan tuh sambil minum. Kan ada sebagian orang yang makan dulu sampai selesai baru minum. Aku nggak bisa. Aku harus makan minum begitu. Soalnya keselak gitu kalau nggak sambil minum selak. Enak banget. Ya Allah. Sambil toge atau sambil ceng. Cobain deh bikin sambil toge. Cabai diulek, kasih penyedap rasa pakai garam. Terus campur sama toge. Apalagi dikasih terasi. Tambah enak rasanya tuh. Kalau ikan tuh aku sukanya yang garing-garing. Kalau yang lembek-lembek nggak begitu suka. Guys, nikmatnya, alhamdulillah.
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang udah mager ya, habis aku aja. Buat teman-teman, terima kasih yang udah kantengin channel aku, yang masih setia like, comment, subscribe, dan terus dukung channel aku ya, biar makin besar, jeder ya. Sampai jumpa lagi di kota lagi berikutnya. Tetap selalu setia sama channel aku, Jufri Official. Rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.